Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya ingin berkongsi tutorial tentang penggunaan pengatur caraan Scratch. Pengatur caraan Scratch ini boleh kita gunakan untuk mereka cerita interaktif, mencipta animasi, membuat permainan, mencipta muzik video dan pelbagai penyelesaian masalah. Scratch yang saya gunakan ini ialah Scratch versi desktop, okay, offline version 3.60, browser dengan Scratch 2.0. Ini antara muka yang terbaru 3.60. Okay, kalau lihat di sini, stage diletak sebelah kanan. Okay, script area diletak di tengah-tengah, dan blok ni diletak di sebelah kiri. Jadi kalau lihat di atas ni file, sebelum tu kita tengok pilihan bahasa, dia ada letak pilihan bahasa sini. Ada bahasa Indonesia, bahasa Malaysia tak ada. Indonesia, okay, Malaysia tak ada, M tak ada. Okay, kita tengok kat file, ada new, load from your computer dan save to your computer. Kemudian kita ada edit. Okay, kita tengok dulu bahagian ni, kita ada code yang dulu dia pakai script, sekarang dia dah tukar kepada code atau script ni. Kita guna, dia ada banyak jenis lah, ada ikut warna ni, motion ada, looks ada, sound dia dah tukar macam tu. Ok, kita ada backdrop. Ok, backdrop, kita ada sound. Okay, seterusnya ini adalah script area. Kita klik, kita nak sambungkan script ni ataupun code ni, letak kat sini alif alif, kemudian sambung untuk menggerakkan sprite. Okay, ini adalah stage dan sprite, dan ini layout dia. Atasnya adalah layout dia. Kita boleh klik kecil ini untuk besarkan. Ok, ini untuk preview lah, besar, kita keluarkan balik. Ok, ini sprite, sprite bawahnya ada, kita boleh letakkan nama sprite ni ataupun ini, sprite ni adalah sprite yang pertama, sprite 1, kalau kita nak buang, kita klikkan tuan sampah ni, ataupun kita tak nak, kita nak hilangkan dia, tak nak buang, kita hilang ni. Kat show ni kita klik mata, pada mata. Okay, ini size sprite, terus kita try 50. Ok, klik ada kecil. Ni direction dia, kedudukan sprite tu, kita tambah 100, dia akan terbalik, buat balik direction sprite tu. Dan sini adalah kedudukan dia, kedudukan dia paksi X dan Y. Jadi sprite ni sekarang dia duduk di tengah-tengah. Jadi tu besar sikit, jadi 100. Ok, ke bawah ni adalah pilihan sprite. Kalau kita klik sini, dia ada banyak pilihan. Kita nak letak, pilih je, klik ni dah akan keluar. Ok, kalau nak padam balik, tekan tong sampah. Ini nak cari dia, ini kita boleh colorkan sprite. Ini sprite kosong ni, pilih sprite ni, dia nak ubah, dia nak color warna lain ke, cabut pada dia. Okay, guna ni. Kemudian kita tengok bawah ni ada stage. Ini stage backdrop ni. Okay, stage backdrop. Okay, kita boleh pilih backdrop mana kita nak. Okay, ini backdrop kat atas ni. Kalau kita tak suka, kita nak buang backdrop ni, kita klik tuan sampah. Okay, itu sedikit tentang Scratch 3.6, okay, yang terbaru. Sekian dahulu untuk tutorial kali ini. Kita akan jumpa tutorial kali ini.
Sekian, terima kasih.